Pemain muda Indonesia, Muhammad Rafli Asrul dipastikan bakal bergabung di latihan tim U19 Andromeda sebagai trial. Setelah berangkat dari Indonesia pada Selasa 8 Februari 2022, Rafli Asrul tiba di Yunani pada Rabu 9 Februari 2022. Ia akan menjalani trial di salah satu klub Yunani, Atromitos FC. PSM Makassar selaku pemilik Rafli juga mengkonfirmasi kabar tersebut. Rafli Asrul trial di tim U19 Atromitos. Media Yunani samakan gaya mainnya dengan Jorginho. PSM Makassar sudah mendapatkan surat resmi dari salah satu klub di Yunani Eropa terkait ketertarikannya dengan salah satu pemain kami, Rafli Asrul. Kata asisten manajer PSM Syahrir Nawir, dia akan selalu diterima untuk kembali jika belum berhasil mewujudkan mimpinya di Yunani, ujarnya. Salah satu media Yunani, Atromististas, mengabarkan bila Rafli Asrul tak akan masuk langsung ke tim utama. Ex-Kapten Garuda Selek itu bakal bergabung dengan tim U19 Atromitos FC pada menjalani trial. Muhammad Rafli Asrul yang bermain untuk kampung halamannya Makassar akan bergabung di sesi latihan tim U19, tulis Atromististas, dengan prospek ditransfer ke tim utama nantinya. Media Yunani tersebut juga menyebut bila gaya bermain Rafli mengingatkan kepada Jorginho. Hal itu karena ia sempat diasuh oleh Denis Wise di Garuda Selek. Wise sempat memuji kemampuan Asrul memberikan asis. Faktanya, Wise mengatakan kepada Asrul gaya mainnya yang mirip dengan Jorginho sambil memuji kemampuannya untuk memberikan asis, tulisnya. Sementara itu, Rafli juga mendapat dukungan dari Direktur Akademi PSM Makassar, Febrianto Wijaya. Febrianto Wijaya sangat berharap amal asuhnya bisa menembus Eropa. Semoga beruntung dan dapat memikat tim tersebut. Mari kita doakan, kata Febrianto Wijaya dilansir dari bolaspo.com. Pria yang sempat menimba ilmu di klub Jerman VfB Stuttgart itu meyakini bahwa pemain 18 tahun itu bisa menyusul langkah Asnawi Mangku Alam. Saya yakin Rafli bisa menyusul Asnawi bermain di luar negeri karena saya percaya dia punya bakat yang mumpuni, ujarnya. Sama halnya dengan Rafli, Asnawi juga mengawali karir di PSM Makassar.